Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aidilicious dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV. Hilya TV akan memberikan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Informasi pertama di sini ada Ayu Ting Ting nih ya, dengan gayanya yang sangat epic, cantik sekali nih ya. Walaupun dandanannya kayak gini semrawut, tapi tetap terlihat cantik, menarik, dan pastinya manis. Dilansir dari akun Instagram Yeni Murianti, anak pang cantik amat ya Ayu Ting Ting Brownies TV hari ini. Wow, Ayu Ting Ting ada apa nih, kok Kak Ayu berubah? Yang penasaran nonton Brownies ya, Brownies hari ini. Komentar datang dari Mariana 91. Penasaran wajah melas ya. Lintang 3138 cantiknya nih preman satu ini. Preman satu ini memang tetap cantik ya, didandanin apapun tetap terlihat cantik dan manis tentunya. Hari ini Ayu Ting Ting berperan sebagai anak pang di acara Brownies TV siang tadi ya. Lucu banget deh, ngakak banget pastinya. Tapi sebelum kesana, kita akan lihat dulu ya, ada Ayu Ting Ting bersama Ruben Onsu dan Wendy Cagur lagi main TikTok nih ya. Merhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi seluruh umat muslim dimanapun berada dan bagi sahabat-sahabat semuanya ya. Di sini ada Ayu Ting Ting nih ya, yang lagi ditegur lagi main TikTok nih sama Ruben Onsu dan Wendy Cagur karena sekarang bulan puasa. Harus maaf-maafan dulu dan merubah dulu sedikit katanya. Bisa aja ya, para host ini kece banget deh. Sumpah deh ya, acaranya bagus banget. Dan di sini ada Ayu Ting Ting menyanyikan lagu puasa. Puasa miliknya ya, marhaban ya Ramadan. Dan di sini dari Setarwati, jadi anak pang ada-ada aja, kelakuan gokil cuy Ayu Ting Ting. Perannya sungguh sangat ya, kalau udah di layar kaca Ayu Ting Ting, wah luar biasa deh ya. Ayu fans, jadi anak pang guys, jangan lupa nonton Brownies hari ini. Gaya pang cantik namun tetap menghibur karena kocaknya Ayu Ting Ting di sini semuanya tertawa. Heavy Gallery 25, gue nggak bisa tahan ketawa lihat style lihat seperti ini, gubrak pas masuk kaget gue. Dari Yuli Rohani 2207, Ayu selalu totalitas dalam bekerja, nggak ada jaim-jaimnya dan selalu bikin orang ngakak nggak garing. Best Ayu Ting Ting, love you, sehat selalu untuk Ayu Ting Ting. Kemudian juga dari sahabat kita Nina Masyani Nurhayati, ih gemos, makasih you, kamu memang the best, bisa bikin aku ngakak. Mumutja, pada ketawa lihat Ayu Ting Ting ya, di sini kocak banget memang. Pokoknya the best banget untuk Ayu Ting Ting hari ini, totalitas tiada tara. Ayu Ting Ting is the best. Pokoknya ya, jangan lupa saksikan terus Brownies TV setiap hari jam 12.30 waktu Indonesia Barat. Dan juga direpost dari akun Instagram Yeni Murianti Duda Arabian. Ayu Ting Ting, Senin 26 April 2021. Ayu Ting Ting di sini menyanyikan lagu Duda Araban kesukaannya. Dan juga di sini Brownies TV kehadiran bintang tamu polwan cantik Tiffany ya, yang lagi viral nih karena kehidupannya yang sangat menginspirasi untuk sahabat semua yang ada di rumah dan yang masih galau. Sahabat semua di rumah harus melihat dan menyaksikan ya perjalanan hidup polwan cantik Tiffany hingga sampai ke titik yang sangat membahagiakan untuknya dan orang tuanya. Dari dulu dia sering dihina dan diejek oleh teman-temannya, tapi dia bisa membuktikan bahwa dirinya bisa menjadi seseorang yang berguna bagi bangsa dan dirinya sendiri, terutama untuk keluarga. Dan terbukti tahun 2020 sekarang dia menjadi seorang polwan cantik yang disegani oleh masyarakat. Banyak sekali inspirasi yang dapat diambil pada hari ini di acara Brownies TV. Dan sayangnya Ivan Gunawan tidak bisa datang ke acara Brownies TV ya, digantikan dengan Jedam Clover hari ini.
Semoga Ivan Gunawan sehat selalu dan selalu sukses dengan pekerjaannya. Dan di sini juga Brownies TV kehadiran Bobo Chu, bobochu.id. Kemarin Han Jung Soo ini selalu aktif di media sosial ya. Rupanya sungguh sangat menawan ya, tapi masih malu-malu nih. Dan gayanya memang wah banget deh ya, di sini terlihat ya dengan stylishnya yang sangat rapi, cakep banget. Pokoknya memang membuat wanita kelepek-kelepek deh ya, gayanya memang wow, luar biasa sekali, mirip Han Jung Soo pemirsa. Sehat selalu untuk semuanya, terutama untuk para host Brownies, semoga sehat selalu dan diberikan kelancaran, baik rezeki maupun pekerjaan. Oke sahabat, ini saja gambaran sedikit mengenai kegiatan Ayu Ting Ting di acara Brownies TV hari ini. Pasti ngakak banget ya buat sahabat semua yang ada di rumah. Kelakuan kocaknya bikin semua ketawa dan pastinya membuat hari-hari kita semakin bahagia. Menyambut bulan suci Ramadan, banyak sekali kegiatan Ayu Ting Ting ya. Jangan lupa saksikan jam 21.30 waktu Indonesia Barat acara Lapor Pak. Pastinya sangat menghibur sahabat-sahabat semua yang ada di rumah. Dan jam 19 kita akan ada Rising Star Dangdut Indonesia. Itu juga ada Ayu Ting Ting ya. Sampai jumpa lagi besok di acara Brownies TV setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Oke sahabat, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan. Jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Sahabat, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey.